Hi, welcome back to my channel. Jadi sekarang ni aku nak cerita dengan korang pasal background education kita orang. Untuk adik-adik SPM yang corona ni, SPM corona. Yang diorang tak ambil SPM yang tahun ni, diorang ambil tahun depan. So macam mana diorang decide self, apa further study tu, macam mana nak pilih nak pilih course tu macam mana? Kawan sebelah aku boleh tak? Cepat Abra. Hai. Hai, nama aku Abrar. Graduate dari Yatim Shalam, course Pure Chem. Pure Chem. Mana? Hai, Mira. Cepat sikit Mira. Daripada 2A, Gombak. Of course, saya... Sini ya Mira, Tak nampak. Master. History and Civilization. Lepas tu saya ambil juga political science. Political science, budak politik. Uyuh. Tak masalahnya. Yang Wani. Uyuh kau. Hai. Nama Wani. Master Biotechnology dari UMT. Lanu. Aku perlu ke? Perlulah. Aku degree masuk course management. Lepas tu aku master. Aku sambung corporate com dekat UPM. Okay, aku nak tanya kau. Aku dah tanya Abra dulu lah. Wah, aku dulu. Yelah, kau dulu lah. Okay, kau dulu. Macam mana kau boleh tersangkut dengan camp? Ke sebenarnya masa kau pilih select nak masuk U tu, kau macam ini je pilihan ni ada, aku ambil je lah macam tu. Kan, dia kan sebab banyak tengok cerita CSI. Acah-acah macam boleh jadi apa? Forensik. Penyiasat kan. Macam detektif Conan kan. Tu lah, saya ingatkan ambil your camp ni nanti yang boleh siasat sana, bantu sana, bantu sini kan. Lepas sekarang macam mana? Kau siasat tak? Aku siasat orang ni. tapi adalah macam poin-poin dia, faedah-faedah je kau ambil camp. Bukannya setakat macam bila kau dah belajar chemistry ni, bukannya macam kau link kepada forensik je. Banyak je benda-benda lain. Kau belajar chemical, compound, everything yang ada dekat the whole world ni relate dengan chemistry. Tanya Wani lah. Wani, macam mana weh kau punya belajar? Relate lah dengan kehidupan kau sekarang ataupun macam mana? Sebenarnya aku tak nak ambil pembayar tu dulu. Suka hati. Macam mana? Nanti cerita. Turn. Tak, masuk form 4. Tak tahu pun nak decide apa. Kat sekolah tu ada LK dengan bio je. Siapa yang nak ambil account tu kena keluar dari sekolah tu, sekolah sama. Lepas tu aku ambil je lah bio. Ambil bio, masuk bila nak apply UPU, apply lah benda-benda yang suka kan. And one of it dia saja biology marine. Biology marine tu pilihan ketiga ke keempat. First kali pilihan kau apa? Tak ingat. Okay, Mira, cepat Mira. Kau macam mana kau boleh terjebak dengan history pula, politik? Aku rasa macam kau lebih kurang. Orang jarang ambil. Mira, sini orang tak nampak muka kau. Sebab dulu memang daripada start sekolah menengah tu, memang ada history. Memang tiap kali peksa kan, exam dia. Memang skor. Memang sejarah ni. Nampak siap. Aku ada juga B. Kau ada juga B tak? Aku dah punya minat lah. Lepas tu. Apa yang ambil? History. Lepas tu masuk je pusat asasi ambil human sciences. Lepas tu bila masuk Gombak pula, kan first year tu kita kena decide nak major apa. Lepas tu masa tu berlindung lah sama ada nak major poly ataupun. Kau memang UITM, kau memang UIA semua kat Gombak lah? Haa, semua Gombak. Sampai daripada pusat asasi UIA sampai masa. Oh, ni aku nak tanya lah. Macam aku kan? Aku, Wani, Mira sambung belajar, ambil master. Tapi Abra tak kan? Tak, by degree. Tapi kan aku nak tanya kau Abra, sebab apa kau rasa macam ambil master pun tak payahlah, ambil degree je. Apa kau punya alasan? Sebab kadang-kadang orang kan tanya lah, lepas habis degree kau tak sambung ke? Kau tak sambung ke? Kau mungkin ada pandangan kau, macam kita orang pun ada pandangan kita orang. Ini yang diperdebatkan dulu lah, macam kenapa nak kena sambung master lah. Sedangkan skill lagi penting kot berbanding dengan macam education kan. So apa pandangan kau Abra? Lain-lain tau, sebab ada certain orang bagi dia orang macam kau kena belajar. Macam arwah aku lah. Lepas habis SPM kan sambung matrik. Lepas aku dapat SPA dulu.
kalau SPA masuk SPA kan boleh terus dapat kerja semua kan. Tapi tapi macam aku tak adjust apa-apa lah. Kan dia study sampai diploma. Lepas tu kau dah tentu, dah tentu dapat kerja kan. Tapi kalau aku masuk matrik, habis matrik boleh sampai degree. So macam ada orang dia lagi prefer untuk the high level of education. Tapi ada orang dia rasa macam taklah, kita belajarlah skill ni, skill ni lah. So nanti aku dapat kerja, so dah sah-sah aku dapat duit, dah dapat survive kat life ni, macam tu kan. Ada satu orang macam tu. Tapi bagi aku, education tetap penting. So kau kat mana-mana pun still lagi macam education tu tetap nombor satu. Tapi aku tak salahkan, aku tak blamekan sesiapa yang dia rasa habis SPM dia nak kerja. Sebab bagi dia, kalau sekarang ni macam sekarang ni siapa lagi ada banyak pengalaman kerja, lagi ni kan, dia sanjungkan dia. Lagi dia sanjungkan. Macam macam mana Wani, kau kenapa kau tegar hati nak sambung master pula Wani? Sebenarnya lepas degree, apa lagi kita ikut kerja tak? Betul. Macam kat cik cik banyak juga lah hantar. Banyak juga lah hantar resume yang pergi tempat lain semua. Macam by the time, tak tahu lah orang tu dah sesuai macam cantik ke. By the time tak kerja tu, time tu juga memang apply juga nak kena belajar. And tengok-tengok yang tawaran masuk belajar tu dah sampai dulu. Sehari sebelum ni kot. Kalau tak dah pergi kerja kat Singapura lah. Singapura. Jauhnya. Jauhnya kau nak kerja weh. Tak kat Ekorium kat Singapura. Tak ingat tempat dia. Oh, yang dekat dengan Taman Sentosa tu. Sentosa tu, Sentosa Island tu. Sebab bila dah pergi tu baru dia orang call tanya nak kerja tak. Taklah dah register. So, dia senyap. Mira, apa kenapa kau nak sambung master untuk Mira? Okay, pertama sebab sayang sangat UIA tu. Oh, lama. Semangat Asabiah. Lepas tu, ikut kawan. Sebab ada seorang kawan tu dia pun minat dekat situ kan. Okay lah, dia masuk ke sama masa tu. Lepas tu, recommendation from lecturer. Ada lecturer yang suruh yang recommend, kata sambung lah master. Aku sambung master, cerita aku lah pula kenapa aku sambung master. Masa tu aku dah habis kontrak dekat Telekom. Lepas tu aku tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku macam, kakak aku dah sambung master. Lepas tu aku tengok dia sambung macam happy je life dia sambung kan. Macam tak fikir pasal duit pun. Kalau aku akan fikir pasal duit lah. Sebab aku ni jenis yang bukannya boros, tapi aku suka purchasing power. Kau ada duit kau sendiri kan, lepas tu kau boleh pergi mana-mana kan. Kau nak pergi mana, kau suka. Lepas tu kan aku pun suka pergi jalan-jalan kan. Jadi aku perlukan duit lah. Then aku decide untuk aku sambung belajar. Tapi aku buat part time. Aku habis belajar, lepas tu aku dapat kerja lain. Okay, ni perspektif eh. Kalau engkau berburak dengan orang tua, kau cakap kau dah belajar sampai master, so orang cakap kau pandai. Lepas tu kau macam mana? Macam kau bagus lah, kau pandai. Sebenarnya macam kalau kau sambung master tu tak menggambarkan kau pandai lah. Kau yang lebih sesuai lah. Macam mana aku cakap, aku dulu marah. Lepas tu masa mak aku sponsor lah akhirnya. Tu macam mana weh, korang beli sesuai apa weh? Aku korang guna PTPTN kan, bayar sendiri. Yayasan. Korang yayasan, kau ni yayasan ni sendiri kan? Mira? Degree PT. Ni ya, Mira, kalau kau tengok dia kasi buang makan nampak? Master-master tu my boy. Dia bagi RM10,000 tapi dia tak bagi sekelepuk. Dia akan bayarkan yuran. Yuran pengajian saja, macam yuran hostel tu dia tak bayar. Tapi limit dia RM10,000 je. RM10,000 untuk 2 tahun master? Yuran pengajian je lah. So dia depend lah kau kat you mana. Kalau you kau yuran mahal RM3,000 lebih yang tu, dua kali setengah je lah boleh pakai. Ya, yeah. Yang lain kau buat sendiri. Yuran kau berapa UIE? Tak ingat lah. Tapi sumpah weh, yuran aku mahal juga weh. Satu semester 2 ke 3,000 tu master. Kau ni kau pakai apa? Degree yayasan. Negeri Sembilan. Degree
last one master Mandarin. Okay weh, cuba korang bagi macam tak sekira lah, tapi macam bagi kepada pelapis-pelapis budak yang nak sambung belajar, yang memang dah lepas SPM and then they decide nak tu nak ke mana lah. Okay, untuk adik-adik, caca-caca, kakak-kakak kan, teruskanlah, carilah ilmu. Dia jangan stop. Memang kau akan rasa macam penat lah study, nak give up lah. Macam memang dia akan ada stress-stress tu. Dia lagi tinggi education kau, memang lagi tinggi lah level stress dia. Apa-apa kunci pun memang education tu penting. Kau kena ada education. Education tu macam weapon kau. Macam weapon kau. Sebab macam macam mana orang pandang kau, macam mana orang nilai kau, nilai keputusan kau tu penting. Dari situ mindset kau. Jadi pilihan ya, sama ada ayalah siapa yang nak belajar tu, teruskanlah belajar setinggi mana yang boleh. Ingat tu bukan, saya tak pun tak kecam pun. Tak kecam. Kecam pun. Tak, aku dah, aku rasa aku dah zoom je dia ni, dia cakap ah. Pelajaran, sebab kita kita ada pilihan sendiri kan, kita ada apa? Kemampuan kita sendiri, kita ada pilihan hidup kita sendiri. So tapi kalau kita nak buat pilihan hidup tu, kita kena fikir dulu lah, ada benda pro and con. Istikharah, istikharah. Istikharah. Tapi untuk yang bagus lah, contoh kalau macam dalam kehidupan ni, kalau kita memang ada perasaan kita nak cuba, kita fikir baliklah. Kalau kita give up, kita nak buat apa-apa decision, fikir lah apa pros and cons ni. Sebab itu bukan melibatkan kehidupan kau saja. Apa yang masih ada parents pun masih ada orang pasal financial, pasal ada things lah komen saya juga. So, nak buat apa-apa pergi dulu, especially jangan susahkan bapak. Kalau rasa boleh survive, boleh minta tolong dia orang sikit-sikit. Gua nak kerja-kerja, nak nak sama-sama. Sebab apa-apa pun jadi memang apa-apa yang kau, apa yang korang bakal ambil, memang apa yang kau dah ambil. Jadi untuk aku pula, aku sebenarnya korang kalau tengok nak sambung belajar ataupun tidak, sebenarnya ikut diri sendiri. Kalau korang willing nak tanggung beban belajar, kau teruskan. Tapi sebenarnya maksud aku kat sini bukannya kau belajar kat universiti, tapi kau belajar dekat college ke, ataupun kau belajar dekat kemahiran punya institute ke, janji kau belajar, kau ada value tau. Macam kau reti masak, lepas tu takkan kau nak masuk bidang sains pula kan? Macam mana? Bidang biochem kau macam orang tak lah. Tapi ada culinary course. Kau pergilah, go for that. Lepas tu kalau kau pandai masak, kau hebat untuk meniaga, kau buka lah kedai. Kau buka lah. Sekarang dah ada online lah, ada apa kan. Tu, lepas tu kan, lepas kau habis belajar, kau akan dalam zone survival tau. Survival skill. Macam mana kau nak survive dalam hidup kau, untuk kau dapat duit and then kau nak berjuang untuk hari-hari kau yang akan datang. Betul. Aku tutup aku punya cerita hari ni, konten aku. Konten aku pasal belajar je. Lepas tu, pasal apa lagi kita cerita lah? Pasal universiti kan? Tapi pasal universiti ni tak payahlah. Nanti kan universiti kau hebat, universiti aku hebat, tak payah. Universiti semua sama aja. Produce semua budak. Budak yang apa? Alah, belajar pandai ke tak belajar, tak belajar pandai tu pulang pada budak-budak sendiri lah. Okay lah. Bye, kita jumpa nanti untuk next content. Suka hati lah nak buat content apa. Jangan lupa like, comment and subscribe.